aku ngintip bang jendela luar biasa angin tu. Okey. Ano itu tapi ndak tahu kan siapa ano itu keadaan ano tu kan enggak ngintip bang jendela tu. Emang semua bertelayang itu parabola samping rumah kan telayang semua itu. Okey. Ndak tahu lah ndak itu itulah kangkat lah atap tu semua. Tak tahu juga lah mungkin alam kira-kira ya. siapa nak kan. Baik, jadi akibat angin puting beliung yang terjadi di Desa Cendil itu pada kemarin pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 itu setelah kami data, begitu kejadian kami dapat informasi, kami turun, teman-teman Tagana turun, kami data itu total semua yang kemarin kami dapat adalah 29 rumah. Ada juga fasilitas umum 1 menjadi 30. Fasilitas umum itu gor desa. Kalau yang 29 itu tempat tinggal, WC, dan sebagian besar itu rumah. Dan kategori kerusakan ada rusak berat, ada rusak sedang, dan rusak ringan. Dan tidak ada korban jiwa. Dan saat ini Tenda bersama dengan pihak desa telah melakukan langkah-langkah untuk membantu masyarakat yang terkena musibah berbeda-beda ini. Dan insya Allah saat ini mereka sudah kita fungsikan dan misalnya kita akan melakukan perbaikan pada beberapa masyarakat yang terkena musibah tersebut. Dengan situasi yang tidak menentu ini, yang agak sedikit ekstrim, ya kami menghimbau kepada semua masyarakat, baik itu para nelayan maupun para masyarakat yang berada di pinggir pantai untuk lebih ekstra hati-hati terhadap kondisi ekstrim yang sedang ada di wilayah kita saat ini.